Lembaga Kursus dan Pelatihan LKP Ranti Cianjur sebagai bentuk kepedulian dan pemberdayaan kepada masyarakat belum lama ini menggelar kursus tata rias pengantin dengan peserta dari kalangan masyarakat terpilih. Dan berikut kita simak liputannya. Lembaga Kursus dan Pelatihan LKP Ranti Cianjur Jawa Barat memperoleh kepercayaan dari pemerintah untuk menyelenggarakan kursus gratis dalam upaya mencerdaskan dan program pemberdayaan masyarakat. Di tempat ini masyarakat memperoleh materi kursus tata rias pengantin diawali dengan materi agama, teori make up, bagaimana teori meronce, membuat sanggul hingga memasangkan kain untuk calon pengantin. Sementara itu, usai memperoleh ilmu teori tentang tata rias pengantin, tiba saatnya para peserta kursus ini seluruhnya mengikuti ujian tertulis dan ujian praktek bagaimana mengimplementasikan pelajaran atau teori yang selama ini diperoleh di kelas dari para tutor mereka. Dan pelaksanaan ujian praktek ini bagaimana peserta cara menggunakan alat-alat kecantikan atau make up yang baik dan benar, diikuti dengan uji praktek meronce, menyanggul dan memasang aksesoris pengantin hingga memasang kain pengantin. Hingga akhirnya mereka menghasilkan model yang sempurna, layaknya seorang pengantin sungguhan. Lihat saja bagaimana para model ini tampil cantik setelah melalui polesan dan kelihaian tangan-tangan terampil hasil didikan LKP Ranti tersebut. Selain mengerjakan bapak, itu ada teori dulu. Ujian teori, kemudian setelah selesai ujian teori dilangsungkan dengan praktek. Di antaranya untuk praktek itu mungkin yang harus diketahui sama siswa yaitu tentang memilih alat dan bahan untuk rias wajah, kesatu, kemudian keduanya etika, di mana semua seluruh peserta ini harus mengetahui etika, yaitu dengan selain etika itu membersihkan dan merapihkan area kerja dan juga alat bahan dan kosmetik. Itu termasuk untuk etika juga. Kemudian ketiganya, yaitu membuat perancangan naskah malam, kemudian merias wajah calon pengantin, dan juga untuk prakteknya, selain merias wajah calon pengantin, itu menata rambut. Karena rambut juga harus ditata, cara untuk membentuk sanggul dan memasang roncian bunga dan perhiasan sanggul. Kemudian ada juga yang untuk terakhir memasangkan busana dan juga perhiasan calon pengantin. Lalu alhamdulillah udah semua bagus-bagus, udah kompeten kalau misalnya nanti untuk diikutsertakan untuk UJK. Melalui penyelenggaraan kursus ini, menurut pimpinan LKP Ranti, banyak dan besar sekali manfaat yang diperoleh peserta. Melalui ilmu yang telah didapat, mereka akan mampu untuk hidup mandiri. Pemerintah mempunyai program untuk memperdayakan masyarakat, untuk menjadi masyarakat itu pintar, bisa mempunyai satu suatu ilmu ya, ilmu pengetahuan dalam bidang tata rias pengantin. Jadi pemerintah mitra dengan LKP-LKP sehingga LKP itu bisa membina masyarakat, terutama masyarakat yang tidak mampu. Karena masyarakat sekarang dengan banyaknya jumlah penduduk yang memang sekarang sumber daya manusianya kurang begitu memadai untuk bergaul dengan perjalanan kehidupan manusia ini, maka pemerintah menggunakan satu program seperti ini, yaitu program memberikan kecerdasan menjadi anak-anak itu yang pandai sehingga itu bisa mandiri. Itu program pemerintah. Yang kedua, LKP Ranti memang seharusnya LKP ini lembaga keterampilan. Ini luar sekolah ini memang harus terlihat banyak hasilnya yang menimbulkan termotivasi mereka untuk bisa buat yang lebih baik, bisa menambah penghasilan keluarga, yang menimbulkan akhirnya sesuatu kesejahteraan untuk keluarganya. Makanya sekarang diadakan seperti ini luar biasa buat masyarakat.
sebab pemerintah ada kepedulian terhadap masyarakat untuk masyarakat lebih cerdas, lebih pintar, yaitu dan lebih ikhlas lagi dalam mengerjakan sesuatu. Yang kedua tentu dalam hal ini kami LKP Rantai mengucapkan terima kasih kepada pemerintah yang memberikan suatu kepercayaan kepada kami sehingga lembaga kami bisa mendidik mereka sesuai dengan apa yang kami harapkan, yang pemerintah juga harapkan, karena mereka itu akhirnya bisa pintar, memiliki ilmu, memiliki keterampilan yang luar biasa sehingga ada sedikit penghasilan yang dapat diraih oleh mereka. Saya kepada mereka, semoga semuanya. Selamat kepada para peserta yang telah berkesempatan memperoleh keterampilan. Peluang untuk meraih mimpi sudah di depan mata. Iman Sulaiman melaporkan untuk Lintas Cianjur.